Kabar gembira kini datang dari sektor wisata dan budaya Kabupaten Bangka Barat dengan akan kembali terselenggaranya tradisi pesta adat perang ketupat yang penyelenggaraannya sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat COVID-19. Namun kini pada Minggu 27 Maret 2022 sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pesta adat perang ketupat yang masuk dalam tradisi ruahan akan dilaksanakan di Pantai Pasir Kuning, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Sebelumnya diketahui untuk pesta adat perang ketupat sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kemendikbud pada 2014 lalu. Diperkirakan dengan adanya pesta adat perang ketupat, diprediksi akan ada ribuan orang yang datang untuk melihat tradisi tersebut sekaligus saling bersilaturahmi. Namun dengan banyaknya orang yang akan datang, tentunya protokol kesehatan akan menjadi bagian penting guna keberlangsungan acara. Ali pun menegaskan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, sekaligus akan melakukan pengecekan terkait sertifikasi vaksin para wisatawan. Sementara itu, untuk wisatawan yang akan datang, dihimbau untuk dapat datang jauh sebelum acara dimulai. Hal ini dikarenakan untuk kondisi jalan kemungkinan akan terjadi kemacetan.